Tingkatkan kemampuan, jajaran Satlantas Polres Cianjur Kamis siang mengikuti pelatihan penanganan kecelakaan lalu lintas. Para anggota Polantas diajarkan cara penanganan serta evakuasi korban kecelakaan. Sejumlah adegan penanganan kecelakaan diperagakan anggota Satlantas Polres Cianjur Kamis siang di halaman Mapolres Cianjur. Penanganan kecelakaan mulai dari evakuasi kendaraan serta penyelamatan korban kecelakaan diperagakan dalam pelatihan peningkatan kemampuan anggota Polri khususnya fungsi satuan lalu lintas. Dalam pelatihan ini, anggota Satlantas Polres Cianjur dibimbing langsung tim Road Accident Rescue dan Traffic Accident Analysis Kepolisian Daerah Jawa Barat. Tak hanya polisi laki-laki, polisi wanita pun turut dilatih dalam penanganan kecelakaan lalu lintas menggunakan alat-alat khusus. Tentang Road Accident Rescue, Traffic Accident Analysis atau analisa kecelakaan lalu lintas dengan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Hasil analisa kami bahwa semua sudah cukup menerima dan paham karena sebelum diadakan praktek di lapangan kami sudah memberikan materi di kelas dan juga latihan kering. Oke, dua orang. Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh anggota satuan lalu lintas dapat menguasai tahapan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Mengingat wilayah Kabupaten Cianjur termasuk dalam salah satu black spot atau titik hitam kecelakaan di daerah Jawa Barat. Mugi Satria melaporkan untuk NET.